kita di cara Rinjata. Nah, hari ini kita mau challenge nih guys. Tapi sebelum challenge, aku mau nanya anak-anak dulu, makanan favorit mereka apaan sih? Kita tanya yuk. Okay. Ali, kamu suka makan apa? Aku suka susu. Oh, susu. Kalau Tian suka makan apa? Coklat, terusnya martabak, terusnya susu, pokoknya yang manis-manis dong. Oh, yang manis-manis. Oke. Okay. Nah, kalau Asmi? Sama kayak Tian. Oh, yang manis-manis kayak manis-manis. Iya. Nah, aku mau nanya nih sama kalian lagi nih. Kalian suka pedes gak? Suka. Nah, di challenge kali ini ada hubungannya sama makan kesukaan yang manis-manis sama pedes itu loh. Emangnya anjir apaan sih om? Manis sama pedes? Iya, bikin penasaran aja nih om. Emang kalian apaan sih? Penasaran? Nah, kita lihat aja nanti. Oke. Nah, sebelum challenge kalian gambreng dulu. Nanti selesai gambreng, aku ambilin makanannya. Oke. Kambing balayum gambreng. Wah, Aldi duluan. Sweet. Wah. Nah, aku kedua. Kedua. Aku pertama. Teman-teman, aku giliran pertama teman-teman. Tapi kok makanannya belum ada sih? Om, mana makanannya om? Tadi kamu bilang kamu suka coklat kan? Iya om. Nih, buat kamu. Wah, coklat, aku suka banget. Nah, tadi kan kamu bilang juga suka pedes kan? Iya om. Ini dia, pakai ini. Hah? Serius om, makan coklat sama bon cabe, gimana rasanya ya? Nah itu dia, kita cari tahu di sini gimana rasanya makan bon cabe pakai coklat guys. Gimana Adi, penasaran nggak makan coklat sama bon cabe? Penasaran sih om. Udah, langsung kita mulai aja. Oke. Guys, karena nggak muat coklatnya dimasukin dalam bon cabe. Jadi kita masukin dalam mangkok guys. Nah, ngomong-ngomong guys, bon cabenya level 50 guys. Udah tua gak guys? Oke. Wah. Nih. Guys. Mantap ya guys. Kita lihat guys. Nah, ada siap? Siap. Nah, kita hitung sama-sama ya teman-teman. 3, 2, 1. Go! Paling kayak bon cabenya kemut doang. Udah dong, guys. Guys, seperti ini rasanya nih. Gimana nih rasanya nih? Rasa bon cabenya gimana nih? Gimana nih rasanya nih? Yes, banget. Ada manisnya? Nah. Masih banget pasti ya. Kayak ini yang kedua. Tapi serius enak itu, Di? Enak. Makin enak apa gimana? Makin pedes. Aneh gak rasanya, aneh gak? Aneh, aneh. Aneh tapi enak ya? Coklatnya paling kerasa banget ya? Guys. Ini yang kedua nih guys. Ini, letting. Aduh. Dia udah gak bisa berkata-kata lagi guys. Tadi dia udah gak bisa berkata-kata guys. Kita lihat nih guys. Suapan ketiga. Suapan ketiga guys. Suapan ketiga guys. Ya. Buat dia. Rasanya aneh banget gak? Puncaminya mulai pedes gak? Udah. Mulai ya? Wah, ada api kan di mulut nih? Keluarin nih, keluarin nih api-api. Ah. Mantap. Tisu. Oh, tisu. Ini tisunya nih. Ternyata guys, ini sampai pedes-pedes emang rasanya gimana sih? Bisa kan ikutan nih? Oh, iya, iya. Kan ikutan, jangan ya, ngomong doang. 1, 2, 3. Dia udah gak fokus guys. Udah nyangkut-nyangkut. Udah gak fokus guys. Udah berapa strip itu om? Udah 7. Mulai batuk guys, inget mulai jagung guys. Wih. Wih. Kaget guys, kaget. Tahu-tahu dia ngamuk guys.
Ya, suapan terakhir kita kasih semangat buat Alik. Ya, Alik. Go Abi, go, go, go. Wih. Karena Aldi udah habis, kita kasih tepuk tangan dong. Gimana rasanya makan coklat pakai bon cabe level 50? Sudah aneh. Mantap gak? Mantap banget. Aneh ya? Manis, pedes ya? Makin enak apa enggak coklatnya? Enak. Enak. Ada pedesnya soalnya. Berarti buat teman-teman yang penasaran udah terjawab ya. Makan bon cabe sama coklat itu nggak enak. Ya, tuh. Bener kan nih? Bener. Kalian kalau yang gak suka pedes, jangan nyobain guys. Jangan dicobain. Kalau kalian penasaran ya, setara kalian. Ini aja Adis 2 tanya sampai 2 guys. Saking pedesnya. Iya. Yaudah sekarang kita yang kedua siapa nih? Ami, Ami. Asmi. Oh, Asmi. Oke, sekarang kita lihat Asmi ya. Gimana Asmi makan coklat sama bon cabe? Nah guys, sekarang giliran Asmi nih, kita lihat Asmi kuat gak makan coklat bon cabenya. Ini kita lihat tuh guys. Kita hitung sama-sama ya guys. 3, 2, 1. Tapi bentar dulu guys, sebelum aku makan subscribe dulu ya. Yuk, subscribe guys, jangan lupa subscribe. Suapan pertama nih. Yuk, suapan kedua yuk. Rasanya aneh gak? Ntar pertama doang aneh. Ya selanjutnya gak aneh. Mulutnya udah berapi-api belum? Udah jontor belum? Udah, coba keluarin apinya coba. Kalau rujak enak guys, pedas manis. Tapi kalau coklat pakai bon cabe, gimana Bi rasanya Bi? Agak enak. Aneh ya? Oh, bagus, cemen gak ikutan. Enak, Om. Mi, kalian jalan bilang, Mi. Aku tanya ya, tapi jawabnya yang cepet ya. Oke. Baju kuning siapa? Om Agus. Baju biru? Aldi. Baju merah? Rian. Tapi Ami. Belum keputusan, guys. Ami baju merah. Kalau baju putih siapa, Mi? Gak ada. Masih bagus, guys. Tapi dia nyari juga, guys. Api guys. Udah jadi naga belum, Mi? Mi, kalau nyara bilang, Mi, jangan paksa. Udah. Guys. Ini masih apa, Nasmi? Guys. Mi, gimana Mi rasanya, Mi? Aneh, tapi mau nyoba lagi gak? Enggak. Enggak mau ya? Enak gak? Enggak. Enak ya. Coklat aja. Yaudah, sekarang giliran Tian berarti ya? Iya, oke. Okay, penasaran nih. Kita tunggu ya teman-teman, gimana Tian? Bisa ngabisin apa enggak nih kira-kira? Tahu juga dah, kita lihat dulu. Nah, jangan kemana-mana teman-teman, jangan lupa subscribe yang banyak ya. Nah, biar kita bisa bikin video-video lain yang seperti ini lagi, oke? Okay? Yeah. Okay. Yang lebih seru dan juga keren. Oke. Okay. Guys, sekarang giliran Tian nih. Gimana? Tian bisa ngabisin enggak? Masuk aja sama-sama ya guys. Oke. Okay. 3, 2, 1. Ini rasa pertama. Makanan pertama gimana? Kan rasa penasaran kamu sudah. Sudah mantap. Sudah rasanya. Kuah suapan. Kuah suapan. Rasanya gimana ya? Ada rasa aneh-anehnya gak? Udah mulai pedes belum? Biasanya kalau Tian tuh guys, kalau misalnya dia udah pedesan, matanya bengkak guys. Kalau Tian biasanya matanya bengkak, hidungnya merah. Iya, itu benarnya dia udah pedes guys. Tapi dia belum kelihatan di jari-jari guys. Tunggu. Wih guys, wih, abis guys. Ya. Nah, gimana Yan? Rasanya Yan? Mantap? Aneh. Gak mantap. Berarti, gimana Om hasilnya? Pemenangnya adalah
Tian. Tian, Adi, dan terakhir Asmi. Guys, video ini jadi tidur di rumah ya. Biar kita aja yang ngelakuin buat kalian. Udah dulu ya guys video dari kita. Kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah.